Baik, bekalan ikan dan sayuran dijamin mencukupi bagi menampung keperluan penduduk di Perlis sehingga tamat PKPP. Jaminan diberi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Perlis. Yang berikutan, komuniti nelayan kembali turun ke laut serta pertambahan pengeluaran produk pertanian oleh pengusaha tempatan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Nurul Hisham Yaakob, Farma juga bekerjasama dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Negeri bagi memastikan bekalan sentiasa mencukupi. Ia termasuk menyediakan stok bekalan tambahan serta mendapatkan bekalan dari luar Perlis.